sambutan oleh Al-Ustaz Zamroni Husaini, pendiri Yayasan Al-Ummah Foundation Indonesia. Kepada Al-Ustaz Zamroni Husaini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulangin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Rabuan? Sehat? Masih segar? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru dan para asatidz, antumul ulama warasatul anbiya, al-mukarramun wal-muhtaramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat kesempatan yang singkat ini, yang pertama kali Tiang ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya lah, nikmat kesehatan dan kesempatan yang pelungguh senamian hadir ke tempat majlis niki dari berbagai wilayah. Dari saat ini, sejak kita sebelum mulai berbuka puasa, jamaah-jamaah ada yang dari obel-obel, ada yang dari Belanding, ada yang dari Sambelia, ada yang dari Lebuh Pandan, bahkan ada beberapa kepala desa yang sempat hadir di tengah-tengah kita pada malam yang berbahagia ini. Lewat kesempatan ini, yang sebagai tuan rumah, yang pertama kali ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepada pelunggu senamian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Kalaulah manusia belum pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia belum pandai berterima kasih kepada Allah azza wajalla. Maka lewat kesempatan yang singkat ini, tiang ingin mengucapkan rasa terima kasih kami pelunggu senamian. Semoga dengan langkahan kaki, kemudian langkahan roda, iringan-iringan roda ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan likulli khutuwatin sadaqah. Setiap langkah yang lungguh senangin para jamaah langkahkan kakinya menuju majlis niki, semoga dikategorikan sadaqah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, yang ingin menyampaikan permohonan maaf, yang sebagai ahlul bait, sekiranya mulai dari penyambutan, kemudian dari proses acara niki, sampai nanti balik lungguh ke tempat masing-masing, inilah keadaan kami, inilah yang mampu kami hadirkan untuk saat niki. Semoga yang buruk niki kita sama-sama tambal bersama, karena konsep dari Allah subhanahu wa ta'ala al-kamalillah, kesempurnaan itu adalah semua milik Allah azza wa jalla. Dan kekurangan, kesalahan itu datang dari tiang pribadi. Terima kasih atas kerohan kelungguh, terima kasih atas kerangan kelungguh. Semoga hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hal jazaul ihsan illa al-ihsan." Bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan jiwa? Maka dengan itu kami mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir di majlis ini, kalau ada mengalami kesulitan dalam hidup, semoga pulangnya dalam majlis ini, semoga Allah ringankan masalahnya. Amin.
Kalaulah ada masyarakat kita, jamaah kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini, ada yang mengalami sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ringankan pesakitnya dan Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita panjang umur. Mohon dimaklumi bahwa insyaallah kami besok hari ini kami akan berangkat untuk menunaikan umrah. Kami berangkat insyaallah pada jam 8 pagi hari nanti. Insyaallah kita sama-sama berdoa. Kita jauh di mata, insyaallah dekat dalam doa. Jauh di mata, dekat dalam doa, dan jauh di mata, dekat dalam doa. Semoga kita terus berkeluarga di dunia, bersemetonan di dunia, terbebaturan di dunia. Mudah-mudahan kita bertetangga di syurga. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini dapat yang sampaikan. Terima kasih sekali lagi para jamaah yang ada yang jauh juga perjalanannya, bahkan 2 jam setengah. Tadi ada sebagian yang sudah balik, hampir 50% yang sudah balik. Ada yang dari Pelanting, ada yang dari Sembalun, dari yang lihat, ada bahkan ada beberapa kepala desa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka sekali lagi yang mengucapkan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala sang pemberi balasan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimi. Barakallahu fikum, wa barakallahu bimalikum. Azalamu da'u iya'um. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.